Pada episode sebelumnya, Krishna kembali ke Dwarka bersama Balaram dan Samba. Kemudian, warga menyambutnya dengan menghujani bunga dan menyapanya. Keluarga melakukan arti Krishna dan berkata seluruh keluarga telah menunggunya dan ingin memuji atas keberaniannya. Aniruddha mengatakan, dia telah membawa Samba dengan selamat dari Pataloka. Jambapati memanjakan Samba, kemudian berterima kasih kepada Krishna karena telah membawa Samba kembali dengan selamat seperti yang ia janjikan. Krishna mengatakan, Samba telah menunjukkan keberaniannya. Balaram memperingatkan Samba agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan mendapatkan masalah lagi. Laksamana berkata, Balaram benar dan khawatir dengan kehidupan Samba. Kemudian, dia berterima kasih kepada Krishna. Krishna berkata, dia benar dan mereka akan merayakan kemenangan karena dia telah berjanji juga kepada Dewa Aditi. Dewa Indra di Indraloka menginginkan Krishna untuk melakukan Rajabhisheknya. Krishna berkata dia akan melakukan Rajabhishek Indra. Radha berkata dia memiliki hubungan dewa dari sini. Samba memberitahu Laksmana bahwa dia ingin menghina Krishna, tetapi semuanya telah gagal. Kemudian Laksmana berkata situasinya tidak menguntungkan, jadi dia harus menunggu lagi dan segera dia harus membuat situasi di mana seluruh Dwarka memujinya dan menghina Krishna. Gauri memberitahu Mahadewa bahwa Krishna telah mengembalikan keamanan di bumi. Mahadewa berkata, ini semua belum karena ada satu acara lagi yang ditunggu dan dia akan segera mengerti. Guru Sukacarya pergi menemui Guru Deptas Braspati dan memanggilnya. Braspati mengatakan dia sedang bermeditasi dan sekarang dia tidak bisa bertemu dengannya. Sukacarya berkata dia memulai ritual yagna dan ketidakadilan telah terjadi selama yagna. Braspati datang dan bertanya bagaimana Narayan bisa membuat kesalahan. Kemudian Sukacarya menerangkan seluruh kejadian yang terjadi di Pataloka. Braspati berkata Narayan harus datang untuk membenarkan semua ini. Krishna melakukan Rajabhishek Patung Indra di bumi dan Dewa Indra di Indraloka. Indra duduk di kursi singgasananya dan berterima kasih kepada Krishna. Radha berkata bahwa Krishna telah memenuhi keinginan dua ibu dan bahkan melakukan Rajabhishek Dewa Indra. Lalu Samba berkata dia tidak bisa mentolerir jika Krishna dipuji di depannya. Perubahan iklim di langit tiba-tiba terjadi. Sukacarya datang dan berkata bahwa Krishna telah melakukan dosa. Balaram bertanya, apa maksud dari semua ini? Radha berkata, Krishna tidak dapat melakukan dosa apapun. Kemudian, Sukacarya mengatakan bahwa Krishna telah merusak Yagna Bali. Dan dia menghukum iblis ketika mereka merusak yagna. Jadi Krishna harus dihukum karena telah merusak yagna. Balaram berkata bahwa dia tidak dapat menjelaskan apapun tentang dosa yang telah dilakukan oleh Krishna. Braspati muncul. Krishna bertanya apakah dirinya telah melakukan kesalahan. Braspati berkata bahwa Krishna telah merusak yagna yang sudah jadi karena yagna Bali telah selesai dan dia tahu itu dosa besar untuk merusaknya.
Kemudian dia menunjukkan gambar Pataloka dan mengatakan, dia pikir Yagna tidak lengkap, tapi Garuda memasukkan Vasuki setelah selesai. Krishna seharusnya tidak menjadikan Dewa Indra sebagai Raja Indra Loka, seperti layaknya Bali. Radha bertanya kepada Krishna, bagaimana dia bisa membuat kesalahan semua ini? Sukacarya bertanya kepada Krishna, apakah dia akan menerima atas kesalahannya atau tidak? Krishna berkata dia menerima bahwa dia melakukan dosa dan tidak melakukan yang benar dengan menjadikan Dewa Indra sebagai Raja Indra Loka, sedangkan Bali yang pantas mendapatkannya. Sanda bertanya kepada Krishna, bagaimana dia bisa membuat kesalahan karena Radha telah berjanji kepadanya bahwa Krishna akan menghukum dirinya sendiri jika dia membuat kesalahan. Kemudian Balaram meminta Krishna untuk mengatakan kebohongannya karena kannya tidak dapat membuat semua kesalahan. Lalu Krishna berdiri dan terdiam. Sanda berkata, Krishna harus memenuhi semua janjinya dan menghukum dirinya sendiri. Radha mengatakan dia telah membuat kesalahan dengan mengatakan ini. Lalu Krishna mengatakan dirinya membuat kesalahan dan bukan dia. Dan bagaimanapun seseorang membuat kesalahan dalam bentuk manusia dan dirinya harus memenuhi janjinya. Sukacarya bertanya, hukuman berat apa yang akan dia berikan kepada dirinya sendiri? Krishna mengatakan, dosa ini pantas untuk dirinya mati. Di Kailas, Mahadewa mendengar dan memberitahu Krishna bahwa ini bukan waktunya untuk kematiannya karena dia harus melakukan banyak hal. Radha berkata dirinya akan menanggung hukumannya. Krishna mengatakan bahwa dia mengirim Bali jauh dari keluarganya. Bahkan dia akan mati jauh dari orang yang dia cintai dan dia memberikan hukuman ini untuk dirinya sendiri. Saman dan Laksmana menyeringai dan tersenyum mendengarnya. Radha berlari menuju hutan. Krishna mencoba menghentikannya. Radha mengatakan Krishna yang paling menyakitinya dengan mengumumkan perpisahan darinya dan kematian atas dirinya. Krishna meminta untuk mendengarkan penjelasannya, tetapi Radha tidak mau mendengarkannya.